Polisi gadungan tentu informannya pun gadungan juga. Tugasnya mencari korban untuk ditangkap polisi gadungan dan menjadi target pemerasan. Keluarga tersangka polisi gadungan Vicky Andri Asmoko, 29 tahun, diusir warga Dusun Wates Lor, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 11 Mei 2022 malam. Aksi warga ini buntut dari penangkapan 3 polisi gadungan yang diamankan warga pada Sabtu 7 Mei 2022 lalu. Warga geram dengan tersangka yang bertugas sebagai informan komplotan polisi gadungan yang selama ini beraksi di desa mereka. Para pelaku menjemput paksa korban yang merupakan warga Desa Balongwono di rumah dengan dalil terjerat kasus narkoba. Desas-desus yang beredar, keluarga tersangka ini berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Setiap kali warga Desa Balongwono mendapatkan masalah, keluarga tersangka datang menawarkan bantuan yang ujung-ujungnya meminta sejumlah uang damai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikabarkan pula ada 2 korban dimintai uang total 75 juta rupiah. Modusnya sama, mengaku polisi dari Polda Jatim. Tersangka selama ini tinggal bersama ayah dan ibunya beserta adik perempuan dan keponakannya di Dusun Wates Lor, Desa Balongwono. Sebelumnya, pemerintah Desa Balongwono mengundang tokoh masyarakat dan lembaga desa. Lalu, ratusan warga datang ke Balai Desa Balongwono untuk melihat musyawarah itu. Warga membuat surat pernyataan lengkap dengan tanda tangan terkait permintaan agar keluarga tersangka diusir keluar dari Desa Balongwono. Usai membuat surat pernyataan, ratusan warga langsung mengusir 1 keluarga tersangka tersebut. Sebelumnya, warga mengamankan 3 orang polisi gadungan yang melakukan pemerasan di Dusun Keweden, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 7 Mei 2022 malam. Sementara sang informan Vicky Anggi Asmoko, yakni warga Desa Wates Lor, Desa Balongwono, diamankan Satreskrim Polres Mojokerto.